udah sunat belum? Biar Pansip yang ngecek lu udah disunat apa belum. Nah. Udah, bawa ke kamar mandi sana. Siap, siap, Pak Ustadz. Ini anak melari aja. Alhamdulillah, kalau emang Cang Makmur juga ngadain sunatan masal, Pak Ustadz ambil emak kagak usah dikasih tahu kali ya, ntar juga tahu sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Topan ulit. Waalaikumsalam. Ustadz? Hah? Nyari siapa? Lu sendiri, Le. Kagak. Sama siapa lu datang? Sama Topan. Mana Topan? Ustadz, jadi nggak sunatan masalnya? Jadi, tetap jadi. Cuma ya gue bingung aja, kok pada nggak ada gitu loh yang pada mau disunat? Udah Pak Ustadz, nggak usah ditunggu. Anak-anak yang mau sunat udah pindah ke tempat lain. Dulu ya. Tong, lu ngomong apa? Maksudnya ada yang bikin sunatan masal juga gitu selain Pak Ustadz? Siapa Tong yang bikin sunatan masal juga di kampung nih? Nanti juga Pak Ustadz sama emak tahu sendiri kok. Tahu sendiri? Udah. Apa mantri? Ini yang kecil dulu aja nih, ya? Kagak Pak Ustadz! Kenapa lo? Kagak habis dong. Sakit gak Pak Ustadz? Enggak, kayak digigit semut. Cuma semutnya sepohon rambutan. Kagak, cemen lo ah. Jangan bawain, tapi udah dibawain. Udah, kagak apa-apa. Pak Mantri, udah ambil aja nih. Ayo Pak Mantri, diangkat aja. Tumpet dulu deh. Siap ya. Pak Mantri, pisaunya jangan gede-gede. Pakai pisau rumput aja. Waduh. Itu dia orangnya yang menyunat. Oh iya, itu orangnya. Nah itu diomongin udah datang. Iya Pak. Apakah sunat kamu sudah mau mulai? Oh iya. Tadi Pak. Saya jangan apa-apa. Saya harus pergi ke Kolombia. Hebat banget ya. Tolong. Oh iya. Maaf dok. Dokter ya. Siapa yang mau sunat? Iya. Sabar dokter ya. Padat ya. Padat ya. Sobirin. Yang pertama. Ya bukan. Ayo sobirin. Siapa ini? Kami petugas dari rumah sakit jiwa. Dan kedua orang ini pasien kami yang kabur. Gua akan jabat sama kabur! Tam, sakit gak disunat? Lah, Entong mana tahu. Entong pan belum disunat. Nih, nanyanya sama Ule aja. Ule kan udah disunat. Iya, kagak sakit, Top. Tahu-tahu udah putus. Pak Ustadz benar nih. Apaan lu nanya apa sih? Sunatnya. Disunat? Dulu gue inget-inget ya. Sunat sakit nggak ya? Aduh, pandu lupa. Yeah.
langkahnya banyakan gue dari lu. Udah. Nih, dengerin Encing ya. Lu kenapa harus kabur? Coba ngomong yang bener. Takut. Takut, Ceng. Gitu aja takut, cemen lu ah. Lu kan laki-laki bagaimana sih? Nih, Encing bilangin nih, yang namanya laki-laki, apalagi kan orang muslim, orang Islam bukan? Nah, itu wajib hukumnya disunat. Lagian kagak sampai kagak sakit, percaya deh, Encing. Ustaz tadi ketagihan. Astagfirullah. Bener ya, gak sakit? Enggak. Kalau sakit, depolnya semuanya. Mengkilap dong. Ya udah, kalau gitu Encing turunin, tapi kagak boleh kabur lagi. Ya? Awas lo kabur. Ya. Tidak perlu takut. Nama adik siapa? Topan. Topan nama yang bagus. Topan itu angin. Bisa merubuhkan apapun yang dekatnya. Topan pasti kuat. Iya dong, Topan kuat dong. Bagus. Baguslah kalau begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Hah? Kok kagak berasa? Lagu deh. Kagak sakit. Tadi kan aja mau kabur. Kan tadi bilang begitu, disunat itu tidak sakit. Oh iya benar, kata Pak Ustaz. Apaan lo? Gue gak ngomong apa-apa. Nah sekarang giliran kamu, Tong. Tong udah siap? Insya Allah, Dok. Nggak sakit, Tong! Ma, doain deh! Iya, yeah, bismillah ya, Tong! Sakit, Tong! Nggak sakit, Tong! Oh, salah pegang, Bu. Siapa, Tong, ya? Selesai, dan nulis Mimi. Mudah-mudahan suka Entong, ya. Assalamualaikum! Assalamualaikum! Wesh! Wow, anak gua gaya banget, dah! Ini buat sampe, nih! Bakal sampe lupa, Dok! Babi! Ulang tahun kagak ada, Nya. Kenapa lu buat-buat kado? Mimin Tong buat. Minah! Gua nih puyeng kayaknya. Minum obat puyeng mulu nih bakalan nih kalau dengerin dia omongan dia. Nih, mendingan lu tebak aja deh. Biar enak ngomongnya. Ngomong apa lu? Gak ada yang ulang tahunnya. Kado ini buat sunatan Entong. Apa lu bilang? Buat si Entong? Kagak bakalan gua izinin. Enak aja. Mendingan lu buang aja sama nih kadonya. Minah, biarin aja ngapa? Dia ngegip untuk si Entong mah. Lah namanya juga the best friend kan? Bang, kagak ada friend-friendan, ada Ini masih tetep Entong. Mau kemana lo? Mimi! Aduh! Buset deh, bini kagak ngeliat trotoar apa yang nabrak gue. Beneran udah kagak sakit? Alhamdulillah, Mak. Yaudah jalannya pelan-pelan aja ya. Tong! Mimi, surat udah belum? Udah Mimi, Assalamualaikum. Lupa Mimi, Waalaikumsalam. Mi, ada apa Mi? Ada perlu sama Entong? Tong, kado Mimi kasih nih. Kado buat Entong sunatan udah. Ini kado buat Entong. Tong iye. Aduh, emak jadi geli nih ngeliatnya. Mimi. Lu kecil-kecil udah kayak orang gede aja pakai ngasih kado-kado segala. Mak, terima gak nih? Iya, terserah lu tuh. Tapi nih, biasanya kalau namanya kado itu tuh rejeki. Dan kalau rejeki itu kagak boleh ditolak. Apalagi itu rejeki udah di depan mate. Mimi, Entong terima ya. Mimi! Sini lu! Gua kagak redo nih hadiah dipegang-pegang sama lu. Udah gua bilang, jangan lu kasih nih sama anak jin. Tuman banget sih nih anak. Kagak nurut banget sama mamanya. Tong. Kagak pakai ya, lu terima kado-kado dari anak gue. Buat Entong, balikin. Kagak ada pakai ya, gua balik-balikin. Enggak pakai ini kado, mendingan gua buang ke comberan. Mendingan gua injek-injek daripada dikasih anak jin kayak begini. Udah lu balikin sini. Lu pegang kado lu. Bener-bener ya nih manusia ya.
gimana ya, Bu? Anak kita harus diobatin, Bu. Aduh, ya Allah. Aduh. Anaknya kenapa, Cang? Anak saya sakit, kena mutaber. Kita harus buru-buru bawa ke UGD ini anak kita, Bu. Aduh, sabar, Nak, ya. Kita akan ke rumah sakit, deh. Sabar, ya. Aduh. Ya Allah, kasihan anak saya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih rame-rame? Ini Tong, anak saya Tong, kena mutaber Tong. Astagfirullahaladzim. Cing, boleh minjem air minumnya nggak? Buat apa Tong? Tong mau doain biar anak Cang disembuhin sama Allah. Emang bisa? Insya Allah Cang, itu semua karena izin Allah. Iya, silakan Tong. Penyakitnya sembuh. Iya, Tong. Iya, Tong. Bismillahirrahmanirrahim. Emangnya bisa sembuh, Bay? Insya Allah, Pan. Udah nggak sakit. Hah? Yang bener? Ayo, coba. Alhamdulillah. Bener, Dek. Alhamdulillah. Subhanallah. Tong, memang kamu anak pilihan Allah, Tong. Subhanallah, Tong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk deh. Waalaikumsalam, Nela. Duh, pandai rajin-rajin ngajinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, udah enakan belum nih, Pade? Hah? Kalau belum enakan, libur aja. Pan, Tong. Lagi api-api, Pak Ustadz. Tong sama Tepan udah agak sembuh kok. Ustadz, selama kita masih bisa mencari ridho Allah, kenapa kagak kita jalanin? Orang sakit aja bisa sholat kalau punya niat. Apalagi Tong yang masih bisa jalan. Ingat, Pan? Ya, Ibai. Subhanallah. Bisa lu, tau lu. Gak boleh gitu, ngapain sih Lela, lu sewot aja sama Sintong, biarin aja dia ngomong gitu, dia ngomong gitu tuh bener. Lu yang salah nih waktu, ya. Yuk masuk ngaji yuk, cepetan masuk. Yuk kita mulai yuk. Lela, pulang Lela. Hah? Ayo pulang. Ngapain kemari sih, ah? Tapi Didi, Mami. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Pak Maria, Bang Makmur. Waalaikumsalam. Sini. Mimi, lu ngapain di mari anak gue? Mimi, itu lu mau belajar ngaji bareng sama si Tong? Ya, Nya kagak ridho. Tapi Nya, ngaji Mimi mau Tong sama. Mau ngelawan sama Nyanya, iya? Mau jadi anak durhaka lu ngelawan gue? Sini. Tapi. Kagak ada, tapi buat. Balik lagi, lu kutuk. Mau jadi sisir ketombe. Hei, balik. Ketombe. Satu, dua, tiga, empat. Gak apa-apa. Kita berempat aja ngajinya ya. Ibarat bis patas. Ada penumpang, gak ada penumpang. Jalan terus. Ayo, kita mulai. Yuk. Ya, oke. Ngaji ini mau. Udah gue bilang ini bocah. Ntar ya, Nya cariin Ustadz yang lebih jago tuh daripada Ustadz KW. Lu jangan nangis, jangan khawatir, ya. One minute. Maksud lu apa? Lu nyariin Ustadz yang lebih jago? What is ini bayarnya? Lu ngemeng apa sih, Bang? Maksudnya siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Ya, lu lah, lu kan laki gue. Ini pada rame banget nih. Langsat deli, Mang Pemina. Ini pada mau kemana warga? Ada hajatan. Apa
penghajatan. Ini mau pada ngaji di masjid sama si Entong, Bang. Wow. Sama si Entong? Iya, dengar-dengar si Entong itu sekarang kan dia udah jadi anak pilihan Allah. Makanya kalau ngaji sama dia, kita dapat berkah dari Allah dan diluaskan rezekinya, Bu. Lu jangan sembarangan ya. Ngomong sih ngomong tuh tangan hati-hati. Kalau kena muka gue bagaimana? Mau gue tutut. Aduh, pokoknya Dedi harus janji. Tenang aja, ntar Mami sewain tuh yang paling pintar. Cariin guru yang bagus. Ini pada mau kemana? Pak Haji, Bu Haja. Kita mau ngaji sama Entong di masjid. Anak pilihan Allah. Apa? Anak pilihan Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tumben rame-rame datang kemari. Pada mau ngapain? Mau ngaji? Iya, Pak Ustadz. Kita mau ngaji bareng-bareng sama Entong. Dengar-dengar, kalau ngaji sama Entong bisa dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz. Dan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz. Dilancarin semua urusan kita, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Lu dengar kabar dari mana kalau si Entong itu bawa keberkahan? Hah? Dari mana tuh kabar? Dengerin nih ya, yang namanya rezeki, keberkahan, hidup mati kita itu urusannya Allah, bukan urusannya si Entong. Hati-hati tuh ya, jangan salah paham. Tapi tanda-tanda kewalian udah ada sama si Entong, Pak Ustadz. Iya, betul, Pak Ustadz. Iya, betul, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Tanda-tanda kewalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tong, tadi kan kita mau ngaji bareng-bareng di dalam ya? Entong sih, ngajin, Cang. Cang, kalau masalah dunia ame akhirat, jangan tergantung ame makhluk. Apalagi ame Entong. Entong aja baru segini, serahin semuanya sama Allah. Selama Allah masih ada di dalam hati kita, insya Allah semua masalah dalam hidup ini, di dunia dan di akhirat, semuanya tenang. Pakai jimat deh. Hah? Jimat. Tong? Iya, Mak. Lo diem di sini aja ya, jagain rumah. Emak mau keliling dulu. Nih, mau nganterin dagangan ayam-ayam emak ke langganannya emak. Ya? Mak, udah Mak, biar Entong yang ngider. Mak istirahat aja. Mak istirahat aja. Tong, lu kan bekas disunat. Emangnya kagak sakit apa tuh lu jalan ngider-ngider keliling kampung? Alhamdulillah, Mak. Udah agak mendingan. Beneran kagak sakit, Tong? Bekas sunatnya? Ya udah. Tapi bener ya? Terus,
ayam-ayamnya mana? Nih. Emak udah ini, plastik-plastikin di mari nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, lu anterin seperti biasa ya, ke warung-warung yang di depan, restoran-restoran ya. Ya? Iya, Mak. Ya udah hati-hati di jalan, Tong. Pelan-pelan aja jalannya, ah. Iya. Awas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada dateng. Tahu aja kalau Entong butuh bantuan. Pan, Le, temenin Entong dong. Nganterin ayam-ayam potong ke langganannya emak. Pan, Le, lo berdua temenin Entong ya. Cepcai. Lo mau anjing diganti cingkrai. Oke deh, bray. Tapi ingat, jalannya pelan-pelan aja. Kan pada habis bekas disunat, ya kan? Tenang aja, Cing. Cuma nyiling sedikit. Oh, iya deh kalau gitu. Hati-hati. Ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Bu Mole. Ya, ayo naon. Ya. Dua apa? Dua pakai mangkok, pakai daun. Kalau besok? Kalau pulang besok. Cepetan beli ayam. Belum mau beli ayam enggak? Mie ayam. Iya, iya. Pasti besok pelanggannya marah-marah. Tabrak motor. Kesian amat tuh ayam. Kita udah ngarepin nih besok nih ibu-ibu nih mbak amarah banget sama si Maria. Ramakuin ya. Kemana dia? Gue bilang juga api. Ambil dong. Lagunya dia kebiasaan kabur mulu. Waduh mantep banget lah nih kolak. Abis diasah tajem. Kita kabur ke sana ke sini ke sini. Kita kaburnya ke mana? Kita kaburnya ke mana? Kesulang ini aja. Gue sih jamin ah, kak tonton kagak remnya ah. Mbak, lu mbak. Mantep, goloknya udah tajem. Bis diasah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Udah dateng pelanggan nih. Pak, beli ayamnya dong satu, Pak. Ini dia nih, ini mati lu makan diran lu. Mati makan diran. Tuh, Pak. Mau yang udah dipotong-potong apa? Alah, kagak usah, Pak. Yang utuh aja. Di sini mah udah kualitasnya udah dijamin deh. Pokoknya mantep banget nih, ibu-ibu. Udah gak diragukan lagi dah, pokoknya. Alhamdulillah. Jambul. Pasti bakal ada huru hara nih, geger. Nuhun ya. Besok balik lagi ya. Ayo, isalkannya. Ya, aduh. Hebat, aduh. Hai.
laris manis, trek tek tek. Padahal juga siang juga belum. Kita udah hampir habis. Waalaikumsalam. Baru dapetik. Laris manis ya? Alhamdulillah, Tong. Padahal sore juga belum, tapi teh udah mau habis. Mang Ujang, sebelumnya maaf ya, Mang Ujang jualan baksonya kagak benar. Mang Ujang cara dagangnya bukan kayak Rasulullah. Jangan-jangan Mang Ujang dagangnya pakai formalin ya? Sama, sama borak. Balak kasadut mana teh? Tong. Mana teh ngomong jangan sembarangan. Maksudnya apa orang jualan enggak benar? Selama ini teh orang teh jualan bakso pakai mangkok bukan pakai daun. Itu mah benar atuh. Sembarangan mana teh. Bukan itu. Mang Ujang jualan baksonya pakai jimat ya? Jimat. Astagfirullahaladzim. Tong. Mana mama masih kecil. Tak boleh ngomong sembarangan atuh. Nuduh-nuduh we atuh. Eta mah namanya fitnah. Ngerti mane? Nih dengarnya. Seumur hidup Mang Ujang teh tak pernah namanya jejimatan. Balak kasadut mane teh. Terus kalau bukan jimat, bandul yang warna hitam di dalam panci Mang Ujang apa namanya? Jimat kan? Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Budak letik. Mane teh masih kecil, enggak usah nyeramain orang. Balaga jadi ustaz segala. Bohong itu mah fitnah namanya. Sekali lagi orang tegaskannya, Mang Ujang teu pernah jejimatan, ngerti? Iya, maaf, maaf. Mang, Allah masih ada dan selamanya ada. Allah Maha melihat dan Maha tahu. Jadi Allah tahu Mang Ujang bohong apa kagak? Semua orang juga tahu Allah Maha ada. Pakai ceramain orang lagi. Ya teh gimana nih, mau beli enggak? Kagak, Mang. Udah, Entong sama teman-teman pamit dulu ya. Hati-hati emang dagangnya. Nanti ada orang jahat yang mau ngambil duit Mamang. Orang jahat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepohon kayu daunnya rimbun. Walah kasadu cinto. Kok si Entong teh taunya orang pakai jimat? Panjimat orang teh ditaruh di dalam panci. Sepohon kayu daunnya rimbun. Ada yang kagak beres deh. Apa sih? Ya gitu. Dorong motor, abang mah enak nangkring di motor. Gue juga capek. Bang, abang capek dari mana? Kapan dari tadi nangkring di atas motor? Capek, gue ngomong sama lo. Maaf bang bos. Bang bos. Dorong, dulu. Dorong nepak-nepak. Dulu. Ono liat, ono siapa ono liat ono? Ono, lomok lo bagusin lo. Berarti rezeki emang kagak kemana ya? Iya bang bos. Kalau nggak dekat, langsung tegrep. Beres bang ya. Bos, itu udah kerjaan saya. Gue doain dulu ya, biar ketangkep. Si Uli sama Topan kemana nih? Waduh, jangan-jangan Topan digigit tuh sama tuh anjing. Aduh, sabar abe nih. Bang Japra.
Tong. Bang Jupri. Cakep, Tong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Bang Adang? Enggak. Enggak ada apa-apa kok. Anu. Sekarang, Bang. Bang, sekarang ini. Iya. Sekarang ini. Bang Jupri, ini mau diapain? Mulut. Eh, busuk-busuk. Udah, Bang. Hati Entong lagi kagak bersih. Pan, yang bisa ngerubah daun-daun ini jadi emas cuma Allah. Mau beli bakso juga, Kang. Bakso udah habis nih. Ih, alhamdulillah atuh, Kang. Ya teh ya, saya juga kaget hari ini. Sebelum sore teh dagangan saya teh udah habis, alhamdulillah. Gue dong duitnya. Eh, serahin dulu. Di mana lu simpen? Iya, orang kasih tahu. Udah cepat. Iya, tapi lepasin dulu bisa enggak? Di mana? Di sini. Di sini. Aduh. Ambil dong. Jangan sekedap. Aduh, sama tega pisan atuh. Jangan atuh, masa teh mau diobok-obok masa depan udah. Udah cepat. Iya. Sekedap Kang, malu. Ya Kang. Bau, Bang. Sekarang lu cium duit lu. Komarian! Komarian! Tuh, lihat. Pok, sabar, Pok. Ada apa sih ini? Lu jual ayam tiren, ya? Bentar, Pok. Ayah nggak pernah, Pok, ngejual-jual ayam tiren. Nah, ini buktinya lu lihat sendiri dong, ayam tiren. Kan lu tahu, gue belinya di mari tempat lu. Bagaimana sih, lo? Ya nggak, Ibu? Betul, Pok. Iya, sabar ya, Pok. Bentar. Ayah cek dulu. Pok, ini beneran, Pok. Bukan ayam-ayam ayah, Pok. Alah, banyakan ngemeng lo. Balikin uang gua. Malah bengong lagi. Balikin cepat. Iya, Pok. Bentar. Ih, ini nih, Pok. Udah, iya, Pok. Astagfirullahaladzim. Cobaan apa lagi yang datang ke ayah, ya Allah? Kenapa masih ada aja yang mau fitnah ayah? Jangan ikut-ikut lah, gue ketawa. Hei, Tong. Gue minta ya, cepetan. Lo rubah tuh pohon daunnya jadi emas. Jangan kelamaan, gue capek. Nungguin. Gue pengen jadi orang kaya. Lo denger tuh, cepetan. Soalnya gue pengen makan yang enak-enak dari bos gue. Bang Japra. Apaan? Bang Jupri, Entong kagak bisa. Entong baru disunat. Hati Entong lagi kagak bersih. Pan, yang bisa ngerubah daun-daun ini jadi emas cuma Allah. Nih, yang Entong lagi suka, yang abang-abang lihat itu bukan emas asli. Maksud Entong, abang-abang kudu jadiin hati abang-abang jadi emas. Insya Allah, Bang. Hidup abang-abang, Bang Jakrame, Bang Jupri bakalan jadi emas dunia akhirat. Amin. Bang, abang amin aja emang ngerti omongan si Entong? Hah? Dikit. Coba itu. Parah banget kaki ya. Ya!
tahu. Kebiasaan lo. Apaan sih, Bang? Ngaku. Pasti mah khawatir nyari Entong. Bang Japra. Entong permisi dulu ya, mau pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kesan kambing kalau ngelihat lo melengos, bau. Apaan lagi? Ini bocah kemana sih Entong? Kenapa lo kagak tahan? Abang tadi abang denger sendiri di assalamualaikum, abang jawab. Nyadar kagak abang? Abang jawab? Lo tadi yang dibilang assalamualaikum, abang jawab waalaikumsalam. Lagian abang kan gak nyuruh saya nangkep dia bang, saya antepin aja sama. Ya udah, sekarang kita udah. Kita udah, cepetan. Iya, iya. Tutup, tutup. Bang, bule, kalian dari mana aja sih? Alhamdulillah ketemu sama Tutang. Iya, alhamdulillah. Loh, tapi kok kalian ngos-ngosan begitu sih? Emangnya anjingnya masih ngejar? Aduh, bukannya anjing, Bay. Iya, Tong, bukan anjing lagi. Bukan anjing. Terus, kok kalian ngos-ngosan gitu? Siapa yang ngejar? Maksudnya apaan sih, Pan, begini? Aduh, wey! Belum paham juga. Oh, lihat dong. Sampean mau belajar jadi orang waras. Belajar nih sama gue. Dijamin gratis tau. Ini udah. Kita foto bareng yuk. Jauh, lepas. Lo gak tau gue. Lo gak tau gue. Gue ini dari bayi jadi preman, tau. Lo lama-lama gue pites lo. Gue kritikin sampai koit. Ayo pilih mana? Alah. Jadi preman aja bangga banget sih bang. Lu mau apa lu gue jodohin? Saya aja nih jadi orang gila kagak bangga banget sih. Padahal ya orang gila itu dijamin masuk surga tau. Songong lu masuk surga dari mana? Ini kalau saya lihat bang, Ramana beneran ini bang, bukan acting bang. Lu beneran gila? Bang, ini Ramana orang gila beneran bang. Mendingan kita satu, dua, tiga. Orang waras takut sama orang gila. Kira-kira masih ngejar ya? Orang gilanya. Siapa orang gila? Ini orang, lo gila no. Enak aja bang ngomong. Tong, nih gue Bang Japra ya. Dan di sebelah kiri saya Bang Jupri Tong. Gitu Tong. Assalamualaikum Bang Japra. Ya, waalaikumsalam gitu. Ngagetin aja sih. Tong kira orang gila tadi. Gue matanya kelilipan sendok bebek kali ya. Tong, begini Tong ya, lo kagak usah ngebohongin gue lagi deh, kagak bisa deh ya. Gue tahu lo tuh bukan orang biasa, benar-benar lo tuh, lo ame nyak lo tuh, ya. Nah jadi gue maksudnya mau minta ajarin ilmu sihir, bagi itu juga. Astagfirullahaladzim, Bang Japra ame Bang Jupri nyulik Entong, cuma mau belajar ilmu sihir. Aduh, bukan mau belajar sholat biar bisa bertobat. Tong, tadinya begitu awalnya. Cuman kelamaan. Bang, Entong kagak bisa ilmu sihir. Entong gak bisa ape-ape. Emangnya Entong bisa sulap, Bay? Begini Tong ya. Pokoknya gue kagak bakalan ngelakuin yang buruk-buruk. Bener banget, Bang. Percaya deh, ya.
seperti maling, malak, ngerampok. Nah gitu, gue kagak mau. Gue ke jalan yang lurus aja. Setelah dapet ilmu sihir dari lo. Bang, entong kan udah bilang, entong itu gak bisa ilmu sihir. Ah dosa lo kalau bohong, dosa lo, bener ya. Eh? Jangan gitu deh tong ya. Kata guru ngaji gue tuh ya, dulu tuh. Dosa kalau gue bohong. Bang, emang gue pernah ngaji? Bisa tau lo, dulu gue lagi kecil tuh tetangga gue tuh ngaji. Bener, nah gue suka dengerin doang. Coba itu dengerin doang. Ini bocah mau ngadain kita lagi, Bang. Jangan bohong, kata guru ngaji gue tuh dosa ngebohong, tau gak? Enggak, Bang. Untung gak bohong. Lihat aja sendiri. Bang, turun lagi. Bang, mana-mana kita mau dikadain lagi. Iya. Gue makanya gagal, gue gak mau ngebohong. Enggak, Bang. Untung gak bohong. Benar. Kayak gitu bareng ya. Itu kan tiga ya. Satu, dua, tiga. Biasa dilihatnya rambutan emas. Waduh. Bang, ambil aja tuh. Entong sama teman-teman mau pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang. Itu Bang lihat Bang di kepala Abang, Bang. Rambutan emas. Ya, ini ya, pohon rambutan miliknya Haji Jabrik itu, Haji Tabrik. Tabrik? Iya Bang ya. Bang, kita kudu izin dulu Bang sama Haji Tabrik Bang. Nah iya, nah lo pinter lo. Dia tuh kan galak. Iya. Mau lo digundulin lagi. Iya mau, emang udah gundul. Kita kenalan iya, kesana. Iya Bang. Ke Haji Tabrik. Mudah-mudahan Bang gak ada yang ambil duluan ya. Mudah-mudahan ya, aman, tenang ya. Waduh, pegangin Top. Teman, pegangin sebelum dia mental. Masih ada aja ya orang-orang nih ya mau pada fitnah gue.
udah lama nih gue kagak ngejajal nih jurus-jurus silat gue nih ya. Udah waktunya nih gue emang nepuk jidat orang. Pam! Iya kan? Belum tahu apa ya? Hah? Babe gue Kong Ji, ha? Jago sakit. Subhanallah. Apaan tuh? Itu truk apa? Apa traktor sih? Masya Allah. Ya ilah lu bocah. Yang bener lu jalan bagaimana sih? Lu ngeliat kencing emang apa? Portal apa main tubruk-tubruk aja? Iya Cing, maaf ya Cing. Iya, iya, maafin. Udah deh, pergi sana, pergi sana. Ini lagi esmos ini, jangan macem-macem lu. Iya Cing. Iya, udah sana. Ah, tungguin toh. Kok lu larinya cepet amat, baru ditunda juga. Iya, Bay. Tungguin gue. Masih sakit nih. Masih ngilu. Kita sotong aja. Ayo. Yeay, gue ditinggal. Aduh. Astagfirullahaladzim, kok udah zuhur belum ada ajan nih? Biasa sih entong yang ajan. Gimana sih? Jamilah, kenapa lu bisa jadi demen sama tuh Pak Ustadz? Begitu aja timbul dan tidak akan pernah tenggelam, Bu. Ayo, Allah. Udah-udahan. Lu lihat, Noh. Tuh, Noh. Yang mukanya ditutupin pakai kain sarung. Itu. Demenan lo, Noh. Kayaknya sih. Siapa? Itu. Yang itunya entu. Ih, Jamil, gimana sih lo ngeliatnya? Itu. Ustaz Rahmat. Dia nunjuk kemari. Tuh. Nah, mukanya di au. Mukanya dikeredongin noh sama kain sarung ya kan? Iya kan? Roman-romannya sih jonggrogannya kagak salah lagi tuh. Aduh, tajam gue, Bu. Ustaz Makmur. Bukan, agak level gua. Emang milik lu. Emang milik lu. Ndet gak boleh kalah sama tuh Ustadz Galo. Ndet itu paling unggul harusnya di kampung ini. Kita tuh malah punya. Ibu-ibu pada mau kemana ini? Rarat-rerot. Hah, pasti dah kalau orang susah, orang gak punya. Mau ngantri sembako ya. Assalamualaikum Bu Aja, Pak Ye. Waalaikumsalam. Bu Aja,
Kita itu bukan mau ngantri sembako, tapi kita mau ngelabrak rumahnya Mariam. Betul. Waduh. Lah ngapain lu ngelabrak dia? Kita ini beli ayam di Pom Mariam tapi dikasih ayam bangke, ayam tiren gua aja, Pak Ji. Ilok apa? Bisa-bisaan lu kali itu ngomong. Gua aja. Apa sih lu ngomong yang lebih penting? Kita ke Pom Mariam. Ayo, Jo, ayo. Sabar, Mami. Jangan panas kepala, selesaikan dengan kepala dingin. Pengen labrak aja Mariam. Itu kan kalau terbukti. Kalau nggak terbukti, jatuhnya fitnah. Fitnah itu dosa besar, Mami. Ini urusan perempuan, orang laki diam. Ya udah kalau begitu. Kalau emang Mami sama ibu-ibu nggak bisa dibilangin, terserah. Dosanya Mami yang tanggung sendiri sama ibu-ibu. Sekarang Didi pengen ke masjid dulu. Pengen ajan. Lu tahu kagak? Ini bakal geger di dunia persilatan di Kampung Langka ini. Iya, bener banget lu Jamila. Gua kagak sabar ngelihat entu si Maria, emaknya Jin, dicakar-cakar mukanya ame aja Komar ya. Cocok matinya, ha? Lanjutin deh. Kata ngusil aja lagi. Iya dah, terusin. Minggir ngapa sih? Emang apa? Geli hidung gua, kenapa ini lagi. Semangat amat romannya. Pengki pake di samping lagi. Ada juga lu yang gua telan. Enak aja lu mau telan temen gua. Udah jelas-jelas lu itu jual ayam. Dasar penipu. Jangan sembarangan aja ya. Nyongor lu tuh ya, kagak ngeri-ngeri banget mulut lu. Hah? Siapa juga yang jual ayam tiren? Gua kagak pernah ngejual ayam tiren. Barangan aja ngomongnya. Diam lu ya. Diam lu. Lu emang pengen gua beri lu ya? Heh. Udah jelas-jelas nih ibu-ibu beli ayam lu. Hah? Sampai rumah lu mau tahu ayam lu pada biru, bau bangke. Hah? Kayak orang bocah tawuran. Pakai ngeles lagi lu, dasar orang miskin ya, orang kagak punya tembuhuk netes lu. Betul tuh. Gue udah kagak bisa lagi sabar ya. Ngomong sama lo emang kagak bisa pakai mulut. Lo pengen nyoba jurus gue, hah? Lo belum pernah nyobain ya kan, dicocok ya kan sama gue, hah? Lo mau dicocok apa ini? Cocok matinya, hah? Gak baik berantem sama tetangga. Baginda Rasulullah mengajarkan kita untuk baik sama tetangga, Ma. Aduh, Tom, bagaimana sih? Ma juga kan manusia biasa, Tom. Ma juga bisa marah. Ma udah dipitnah, katanya Ma ngejual ayam-ayam busuk, ayam-ayam tiren. Ya, Ma wajar lah Ma marah. Bagaimana sih lo? Hei, sablak, banyakan ngeles lo. Nih, buktinya nih. Tuh. Thank you.
itu bukan ayam-ayam gue. Mau nyari kepentingan sendiri lu ya. Iya, kalau untung aja tapi rugi yang beli. Gimana sih? Iya. Bagi balasannya nih ya. Makan nih. Anak gue sengsare lo ya, anak gue lo lemparin ayam, berarti emang lo minta gue beri lo ya.